1990, waktu itu berlaku perpecahan di dalam UMNO. Lahir Parti Melayu Semangat 46. Kemudian 46 pula bergabung dengan PAS di bawah Angkatan Perpaduan Umat. Maka pada tahun 90, Angkatan Perpaduan Umat yang PAS mengetuainya di Kelantan menang dan memerintah Kelantan. Saya nak maksudkan di sini, saya terangkan daripada tahun 55, 59, 64, 69 sampai tahun 90, pemerintah bertukar tangan melalui pilihan raya. Tetapi hadirin sekalian, demokrasi yang dibina di Malaysia sejak tahun 55 hancur pada tahun 2020, di mana berlaku pertukaran kerajaan di Kuala Lumpur tidak melalui pilihan raya. Inilah celakanya, malangnya nasib Malaysia. Bukan soal siapa menang, siapa kalah. Soalnya berlaku pertukaran kerajaan tidak melalui sistem yang dipilih oleh rakyat Malaysia. Kita bukan pilih sistem komunis. Kita bukan pilih sistem raja mutlak. Kita memilih sistem parlementari demokrasi. Tetapi ianya hancur pada tahun 2020. Ya, bila kami memerintah Pakatan Harapan, mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kena, ada yang tidak kena, tak apalah. Hukumlah dalam pilihan raya. Artinya, bila kami menang, Pakatan Harapan menang pada tahun 2018 bulan 5, umur Pakatan Harapan sehingga bulan 5 2023. Tetapi pengkhianat sama ada Tan Sri Mahdi Yassin atau Azmin Ali atau geng-geng ini tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Mereka khianat kemenangan rakyat ini. Dan inilah rosaknya sistem demokrasi di Malaysia ini. Hadirin sekalian, saya kata tadi, kita di Kelantan PAS biasa memerintah dan biasa hilang kuasa. Tapi kita bekerja, kita berkempen. Kita sampai buat rapat umum dalam Hutan Getah. Ceramah. Saya biasa ceramah dengan Ustaz Bonyamin. Oleh kerana rumah tak berani, orang tak berani pergi rumah untuk ceramah, kami duduk atas jalan kereta api. Ceramah pada orang tepi jalan kereta api. Ustaz Bonyamin ni jenis bawa mikrofon sendiri. Dia kata rumah orang tak bagi mak, kita ceramah atas jalan kereta api. Artinya kita bekerja, kita berusaha sehinggalah kita ambil balik Kelantan pada tahun 90. Dan Barisan Nasional berusaha untuk ambil balik Kelantan, tak berupaya kerana mereka memilih jalan pilihan raya. Sistem ini yang kita pilih. Sekarang hadirin sekalian, sistem yang dibina daripada zaman Dr. Burhanuddin, zaman Tengku Rahman, zaman Dato' Asri, zaman Tengku Nur Azizi, zaman Fadhil Noor, zaman Yusof Rawah, hancur pada tahun 2020. Inilah yang kita lihat perubahan kerajaan yang dipanggil backdoor government, melalui pintu belakang ataupun tepuk atap. Haji Hadi panggil tepuk atap. Pemerintahan seperti ini orang tak hormat. Tengok Tan Sri Mahyudin pergi Indonesia, apa jadi? Rakyat Indonesia permainkan Presiden Indonesia. Kenapa buka pintu depan? Perdana Menteri Malaysia patutnya masuk melalui pintu belakang. Mereka permainkan Perdana Menteri kita.
Itu belum lagi pergi ke Australia, pergi ke New Zealand, pergi ke England, pergi ke Amerika. Sebab di sana mereka menghormati demokrasi dan apa yang dipilih oleh rakyat. Sekarang tahun 2020 hancur. Kita sebut mereka lawan kita Barisan Nasional. Kita Pakatan Harapan. Dalam pilihan kecil, Cameron Highland, calon Pakatan Harapan daripada DAP, kalah, menang Barisan Nasional. Tak apa, itu pilihan rakyat. Datang pilihan rakyat Tanjung Piai, calon kita daripada Pakatan Harapan kalah, menang Barisan Nasional. Kita terima. Itu adalah keputusan rakyat. Datang pilihan raya Kimanis. Kimanis iaitu di Sabah. Barisan Nasional menang. Pakatan Harapan kalah. Kita terima. Kenapa Barisan Nasional menang, menang, menang dalam pilihan raya kecil? Kamu tak boleh sabar sehingga habis penggal untuk ambil alih Malaysia. Kenapa buat gerakan syaitan? Gerakan syaratan tu gerakan syaitan. Kenapa beli wakil-wakil rakyat? Kenapa letakkan mereka dalam JCLC ini, dalam ucapan Mahyudin yang tersebar secara sulit itu? Artinya bila negara keadaan begini, hadirin sekalian, respek rakyat pun tak ada, respek pegawai kerajaan pun tak ada, respek hormat daripada luar negara pun tidak ada. Ini yang kita lihat yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Sebab saya dulu ni, kalaulah kata saya pembangkang, saya menang 4 kali dalam pilihan raya, kalah 5 kali. Di saya bersama dengan rakan-rakan yang lain, kami berbangga dapat merampas semula Kelantan daripada BN pada tahun 90. Saya ahli parlimen Nilam Puri. Kemudiannya Kubang Krian. Kita banggalah kerana di antaranya saya terlibat bersama dalam mengembalikan pemerintahan PAS di Kelantan ini bersama dengan Angkatan Perpaduan Umah, bersama dengan Tengku Razali. Soalnya kita terlibat dalam pilihan raya. Sekarang ni hadirin sekalian, dengan keadaan kerajaan yang ada ni, kita lihat, saya sendiri kalau dulu ni pembangkang, saya nampak menteri saya cukup hormat, saya nak pergi salam pun agak menggeletar. Sekarang saya tengok menteri-menteri, saya cukup menyampah. Karena kamu bukan layak berada di situ melalui proses demokrasi. Betul ke tak? Dia tak nak hormat macam mana? Kalau pilihan raya tahun 2023, apalah Pakatan Perikatan Nasional kah, Barisan Nasional kah, tak kiralah, mereka mengalahkan kita, kita terima. Kamu dipilih oleh rakyat, tapi sekarang tidak jadi begitu. Inilah yang saya bagi semangat kepada anak-anak muda, jangan give up dalam politik. Kalau kamu benci wakil rakyat, bencilah. Benci dengan kami semua pun kami tak marah. Memang sekarang wakil rakyat ni tidak ada nilai. Betul ke tak? Orang tengok muka ahli parlimen dia ni berapa juta agak ni. Sudah tak bernilai orang melihat. Orang melihat ahli Dewan Negeri pula kata, dia ni bila nak lompat ni. Jadi demokrasi dalam negara kita sudah rosak. Hadirin sekalian, kemudian kita lihat pula politik ni, dia lebih kepada persepsi. Persepsi ni apa, Kelantan kata bahasa mudahnya, tanggapan. Jangka lah dia persepsi, anggap gitu. Misalnya hadirin sekalian, bila Pulau Pinang ni melalui pilihan raya, nak buat macam mana? Rakyat pilih DAP majoriti.
Sebab kita terima sistem pilihan raya. Kalau sistem komunis lain, dia tak payah pilihan raya. Cara pilihan raya DAP majoriti. Maka dia jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Sebab dia majoriti, kita menerima sistem itu, sistem pilihan raya. Allah, waktu itu mainlah isu DAP anti Melayu, DAP anti Islam. Yang membela DAP PAS. Mereka kata Tok Guni Aziz terompah DAP. Lepas itu pula Lim Kit Siam pergi peluk dengan Jahdi. Gambar Lim Kit Siam peluk dengan Jahdi sampai sekarang pun ada lagi. Peluk dengan Lim Guan Eng. Hadirin sekalian, demonstrasi di Pulau Pinang ni boleh dikatakan ada setiap minggu. Lepas Jumaat tunjuk perasaan, lepas Jumaat tunjuk perasaan. Habislah Melayu. Tak boleh azan dah di Pulau Pinang. Akhirnya datang pilihan raya tahun DAP menang 2008 bersama Pakatan Rakyat. 2013 menang lagi sekali. UMNO dah mula merosak dah. Demonstrasi dah tak ada dah, kurang dah, hanya memorandum. Sebab apa? Kerajaan Pulau Pinang ni bantuan masjid dipertingkatkan, bantuan sekolah agama dipertingkatkan, orang yang hafal Quran diberi elaun, guru-guru agama sekolah-sekolah pondok dapat bantuan. Masuk penggal pilihan raya 2018, UMNO tinggal 2 kursi. PAH menang 1 kerana calon Pakatan Harapan seorang tu kena didapati bankrupt, tak boleh bertanding. Artinya, sebab apa di Pulau Pinang orang melihat pentadbiran masjid terbaik menang Pulau Pinang. Bantuan sekolah agama terbaik dapat ke Pulau Pinang. Pentadbiran zakat terbaik dapat ke Pulau Pinang. Masjid paling bersih di Malaysia dapat Pulau Pinang. Sekarang di Pulau Pinang, UMNO dan PAH tak boleh hidup dah. Sebab apa? Serangan-serangan itu tak laku di Pulau Pinang, tapi dimainkan di Malaysia. Ustaz Hadi boleh berubah daripada pembela DAP kepada yang mengecam DAP. Dulu dia pertahankan DAP. DAP menentang darurat. DAP tidak bercanggah dengan Islam. Sekarang dia tulis surat kepada dunia Arab. Dia kata bahaya Islam di Malaysia. Ada ancaman, di antaranya kedudukan umat Islam terancam dan sebagainya. Tulis surat yang panjang, yang sebagian besar isi kandungan suratnya itu pembohong. Di Pulau Pinang tak laku, di Kelantan, di lain tu masih laku lagi isu DAP ini. Dan kami ini Parti Amanah dipanggil Pandap Barua DAP, macam-macam. Dan isu ini dimainkan, dan inilah isu yang akhirnya berlaku perubahan kuasa pada tahun 2020 bulan Mac, di mana berlaku gerakan syaratan untuk menyelamatkan Melayu dan Islam. Dimainkan. Tan Sri Mahyudin jumpa saya pun, kita kena buat kerajaan tanpa DAP. Mesti kerajaan Melayu Islam. Dan PAS pun bersama-sama berkempen. Yang sebelum ini mereka dengan UMNO ni cukup teruk. Saya dah jemu dengan penipuan lebay-lebay PAH ni. Kalau saya boleh cakap begitu, saya Timbalan Presiden dulu, bukan orang kecil. Zaman kami ni UMNO ni kami pandang cukup jijik. Saya sampai sekarang pun kalau tahu UMNO sembelih, saya makan masih lugah. Karena ustaz-ustaz beritahu pada kita sembelihan UMNO tak sah. Kawan-kawan saya banyak nak menikah, angkat nikah rumah mimpin-mimpin PAS dulu. Lepas tu baru balik kampung buat cara resmi ni. Sebenarnya dah menikah dah di Kuala Lumpur dengan ustaz-ustaz kita.
Kita ni tak pandai agama, tak mendalam. Mereka asak pemikiran kita sebegitu rupa. Orang kita ni lintah dua biji masjid, cari tu imam pah. Ini sampai berlaku peristiwa Mamali. Lawan kita dengan UMNO jihad, mati kita syahid. Ni lebih-lebih beritahu kita. Sekarang berpeluk UMNO sahabat kita. Sebab itulah pembohongan ustaz-ustaz ni saya. Melingkupkan masyarakat, melingkupkan keharmonian antara orang Islam. Sekarang macam mana nak telan balik fatwa-fatwa yang diberi dulu? Ini kakak Adela ni banyak dulu UMNO ni. Kami dulu kalau panggil Kang Nuri, kami tak pergi. Kenapa? Lebih-lebih ni beritahu haram. Inilah hadirin sekalian, yang suasana yang berlaku ini bukan hanya di Malaysia, di dunia Islam nyale, menyebabkan negara-negara orang Islam hancur. Kita hancur di Afghanistan, kita hancur di Syria, kita hancur di Iraq, kita hancur di Yaman, kita hancur di Somalia. Ini di antara peranan lebay-lebay yang mengeluarkan fatwa cara bebas ini. Sebab itu kita kena berani membuat pembaruan ini. Kita kena berani mengorak langkah ke hadapan. Saya berkeyakinan perubahan masyarakat kita, kalau tahun 40-an, 50-an, 60-an, orang boleh dikatakan golongan kiri, sosialisme atau komunisme mendapat pengaruh. 70-an, 80-an, 90-an, golongan Islamis mendapat pengaruh. Nak tahu mereka ini menjalankan Islam atau tidak, beri kuasa kepada mereka. Bila beri kuasa, hancur. Sekarang orang bukan Islam mentertawakan pemimpin-pemimpin Islam kerana fatwa dan pandangan berubah setiap hari. Kita lihat hari ini keluar lagi satu siaran, Singapura negara yang ketujuh berakhlak Islam dalam dunia. Nombor satu jatuh kepada Finland. Tahun dua tahun lepas jatuh kepada New Zealand berakhlak Islam. Artinya mereka ada keadilan sosial. Sekarang ni hadirin sekalian, akhlak itu jauh di dunia Islam. Sebab golongan Islam ataupun orang Islam bila dia dapat kuasa, dia memperkayakan pemimpin, bukan menguatkan ummah. Kita lihat negara-negara Arab, raja-rajanya, menteri-menterinya kaya-kaya. Tapi nak jaga keselamatan, panggil Amerika jaga. Hampir semua negara Arab ada pengkalan Amerika untuk jaga takhta pemerintah mereka. Sebab negara jadi tidak kuat, yang kuat adalah pemimpin. Macam juga di sini, kita lihat akhlak. Bila dikritik Ketua Menteri Pulau Pinang membeli Mercedes sebiji dalam masa pandemik ini, masa COVID-19 ini, Ketua Menteri Pulau Pinang minta maaf kepada rakyat. Kami minta maaf kerana tak sesuai saya beli dalam suasana ini. Dia memohon maaf kerana beli sebiji. Di Kelantan beli 14 biji, bila orang kritik, inilah dia sunnah Nabi pakai unta merah. Orang lihat di seluruh akhlak Islam, bandingan Ketua Menteri Pulau Pinang dengan Kelantan. Itu belum ukur lagi Perdana Menteri New Zealand, belum ukur lagi Perdana Menteri Norway. Bagaimana negara, sebab itulah Syed Rashid Reza 70 tahun dulu, Syed Rashid Reza ni daripada Mesir, dia pergi ke Eropah. Dia kata, aku pergi Eropah, aku melihat Islam di sana walaupun umat Islamnya tidak ada. Aku balik ke negeriku, aku lihat orang Islam tapi Islamnya tidak ada. Inilah
Pada masa yang akan datang, rakyat akan bergerak ke arah social justice ini atau keadilan sosial ini. Inilah yang kita lihat, sistem politik negara kita akhirnya hancur pada tahun 2020, di mana kerajaan diambil bukan melalui pilihan raya. Pada masa yang akan datang, rakyat akan menilai setiap calon itu, apakah dia ini boleh dipercayai, apakah dia akan membawa keadilan sosial. Kalau diberi kuasa memerintah, bagaimana kepada mereka ini? Ini kita kata ilmu hisab politik pada masa yang akan datang. Hadirin sekalian, kita, saya kata tadi, bukanlah kita hebat, tapi 22 bulan kita rancang 5 tahun. Dalam 22 bulan, kejayaan yang utama dicapai ialah indeks rasuah menurun. Daripada 61 turun ke 51, 10 mata memerintah 22 bulan. Siapa ukur? Transparency International. Datang lebay-lebay ni memerintah ni, dalam masa tak sampai setahun, indeks rasuah meningkat 5 mata. 51 kepada 56, kepada 57, naik 6 mata dalam masa tak sampai setahun. Kenapa sekarang ini nak bagi tender ke tambah zaman darurat ni, beri gitu, beri gitu ya, tanpa ada kuasa seimbang? Tak boleh tanya di parlimen, tak boleh tanya duit berapa juta ni buat apa, duit ni buat apa, kerana parlimen tak bersidang. Artinya wang negara, wang rakyat boleh dibelanja ikut suka sekarang ini, kerana tak ada orang panggil check and balance. Kita tak boleh tanya di parlimen. Sebab itulah hadirin sekalian, kita lihat keadaan sekarang ini. PAS terutama sekali bila diberi kuasa, kita boleh melihat yang dulunya, kalaulah kita memerintah lagi, PH memerintah dengan isu nama Allah, dengan isu sajat, dengan isu judi naik 8 kali ke 22. Padang merebuk tu rumput tak ada naik. Tak ada naik rumput. Minggu ni, ni Abdul akan buat tunjuk perasaan. Minggu depan pula geng Takiri. Minggu lagi sekali pula geng Tantawi. Rumput tak sempat tumbuh. Sekarang judi naik 8 kali ke 22 kali. PAS buat apa? Ha? Kalau kami kena maki habis. Kalau tuan-tuan, ni kita ambil ayat pahala redha dengan kedekatan judi ni, tuan-tuan juga akan terima dosa. Saya tak suka lah keluar patuah-patuah tu. Tapi kalau mereka bersyarah, kita yang memerintah mampus neraka lah kita ni. Sekarang mereka bincang, kau JLC mana? Kau dapat projek apa? Kau duduk jawatan apa? 355 ni entah ke mana? Berapa puluh ribu wang rakyat habis. Kampung saya di Gua Petai, Penang, kutip duit kampung itu, sewa bas pergi demonstrasi pakai baju ungu. Kita tahulah dalam PAS ni ahlinya berkorban. Kita dulu macam tu. Kenapa? 355 termasuklah mufti wilayah pun hati sama dalam himpunan itu. Sekarang mereka ada kuasa. Kita lihat kedengaran sayup-sayup daripada jauh nak memperjuangkan 355. Tak apalah, yang tu susah nak kena bincang itu negeri dan sebagainya. Ni yang judi ni. Judi. Saya tak mau bagi fatwa kalau kamu sokong lagi parti bulan ni, saya tak tahulah. Ustaz Mat lagi fatwa yang tu. Sebab nahi mungkar tak ada lah bagi mereka. Kita tak kira Bersatu atau UMNO, yang penting kita nak masuk pilihan raya dalam keadaan kita memerintah. Itu ya. Kami diajar dulu ni, bekas-bekas UMNO banyak di sini ni. Kenapa kami kuat?
Kita Allah Ta'ala tak tanya kamu menang atau kalah. Allah akan bertanya kamu berjuang atau tidak. Itu. Sebab itu kita diminta bertanding di Johor. Pas di Johor bertanding walaupun hilang di putih. Kenapa kita ditanam? Yang pentingnya berjuang. Allah Ta'ala tanya kamu berjuang atau tidak untuk mendaulatkan Islam. Bukan soal menang atau kalah. Sekarang kita akan masuk pilihan raya. Hanya kita sebagai kerajaan. Ada nilaikah pemimpin seperti ini? Kita pilih sistem demokrasi. Bukan kita marah. Pilihan raya. Kamu menang, ambillah. Macam DAP menang di Pulau Pinang. Sistem pilihan raya. Kita nak buat apa? Dia menang. Karena dia ada majoriti kerusi, dia jadi ketua menteri. Kalau satu hari pilihan raya pas majoriti kerusi, dia jadi perdana menteri. Tak ada masalah, kita terima. Tapi mengambil cara syaraton ini, akhirnya kita tahu bahawa bila kerajaan tak stabil, parlimen tak bersidang, walaupun yang di-Pertuan Agong kata masa darurat parlimen boleh bersidang, Mahyudin tak peduli. Titah yang di-Pertuan Agong pun dia tak peduli. Sebab kalau sidang dia mungkin kerajaan mungkin jatuh. Tak jatuh pun kita boleh tanya macam-macam. Bila tak sidang hadirin sekalian, dia boleh buat apa dia suka. Maka yang pentingnya pelabur-pelabur asing. Pelabur-pelabur dia tengok kerajaan tak stabil, dia bawa pelabur dia pergi Vietnam, dia bawa pelabur dia pergi ke Indonesia, dia bawa pelabur dia pergi Kampuchea. Kalau pelabur asing ni kurang datang ke Malaysia, yang susah siapa nanti? Siapa? Rakyat. Menteri ada gaji. Ahli parlimen ada allowance. Saya ada gaji, saya ada pencen menteri. Walaupun sekejap ada pencen. Saya boleh hidup. Rakyat kalau tak ada kerja bagaimana? Sekarang ni yang kena buang kerja buka kedai nasi lemak, buka kedai nasi kabu. Kalau banyak sangat buka kedai ni di tepi jalan, siapa yang nak beli? Bila kerajaan tak stable, tak stabil, pelabur kurang datang, yang susah nanti rakyat. Kami barangkali adalah sedikit kekurangan sana sini, boleh hidup. Wakil rakyat boleh hidup. Bekas wakil rakyat boleh hidup. Tapi rakyat anak-anak Kelantan yang bekerja di Kuala Lumpur. Sekarang dah mula dah. Hotel-hotel yang tak berniaga. 5 bintang tutup. Mereka terpaksa hilang pekerjaan. Sudah ada pilot bawa taksi. Sudah ada pilot buka kedai burger. Macam-macam terpaksa cari kerja yang lain. Dan pula perkembangan-perkembangan industri berkurangan. Kenapa? Kerajaan tidak stabil. Kenapa kerajaan tak stabil? Rakyat pun tak marah. Ambil kerajaan cara syaitan, langkah syaitan, langkah syaitan. Sepatutnya kena tunggu pilihan raya. Macam di Kelantan saya kata, beralih kerajaan melalui pilihan raya. Kalaulah kerajaan PAS Kelantan dijatuhkan tidak melalui pilihan raya, saya tak setuju. Saya tak setuju juga. Walaupun kita tak suka pada kerajaan ini, tapi mesti dijatuhkan melalui pilihan raya. Betullah hadirin sekalian, rakyat Kelantan rakyat yang berfikir. Tok guru politik, masa negeri lain tak berani undi pembangkang, Kelantan dah undi tahun 59. Masa negeri lain bila sebut saja dacing perikatan ni, tak siapa boleh lawan. Siapa lawan hilang deposit. Itu di negeri 9 Melaka dan Johor. Dan sekarang rakyat sana dah berubah. Mereka tolak Barisan Nasional. Pulau Pinang memang biasa jadi pembangkang. Tapi ini sebelah negeri 9 Johor. Tiba-tiba rakyat Kelantan pula jadi rakyat yang tidak peka. Belilah Mercedes banyak mana pun, cakaplah mana ya sungai pun, mari pilihan raya berok pakai boleh juga. Ini bukan raya Kelantan lah jenis tu.
Raya Kelantan jenis tu kan? Dah. Dah. Dia meri-peri, otak dia berfikir. Kalaulah begini punya buruk ini pilihan datang, boleh menang juga. Kamu lebih teruk dari rakyat Johor 30 tahun dulu. Ini saya cabar. Sebab sekarang ni peka politik berpindah ke negeri yang dulunya amat terkebelakang dalam politik. Kami biasa berceramah di Negeri Sembilan, pilihan raya kecil, masa Murtah Hashim dijatuhkan hukuman, maka dia kerusinya kosong. Berlaku pilihan raya kecil, PAH bertanding, calon kita Cikgu Mansor Kaliwun. Kami biasa berceramah sana ni, penceramah 5 orang, yang dengar 3 orang. Saya, Ustaz Fatih Noor yang ceramah. Ustaz Fatih masa tu timbalan presiden. Saya pemuda. Penceramah 5 orang, yang dengar 3. Datang tu saya boleh hilang deposit. Sekarang belah sana lah rakyat yang paling peka. Kelantan pula nak betah apa. Hak beli mesin 14 biji yang suruh rakyat mandi langsung sungai Kelantan. Eh pelik. Demo ni otak beri gapur macam tu. Saya cabar ni. Sebab sekarang ni kita kalau pergi ke Johor, Negeri Sembilan, Melaka lain. Dulunya mereka tertinggal. Kita harap Kelantan kembali menjadi tok guru politik. Boleh ke tak? Boleh. Kalau kerajaan mengentaskan baik, sokong. Kalau mereka melakukan penyelewengan, tolak. Mereka menyokong ambil alih kerajaan melalui pintu belakang, kita tolak. 5 parti ini. Sebab dulu darurat Kelantan ini kita tentang, Dato' Asri tentang sampai keluar Barisan Nasional. Dah bawa dalam parlimen dulu nak siap darurat Kelantan pada tahun 77 bulan November. Dato' Asri waktu itu menteri, letak jawatan daripada menteri pergi pembangkang, lawan akta darurat negeri Kelantan ini. Hilang kerjaan. Kemudian kita lawan-lawan sampai tahun 90 kita ambil balik melalui pilihan raya. Sekarang PAS boleh bersama dengan puak pengkhianat untuk rampas kuasa tidak melalui demokrasi pada bulan Mac tahun 2020. Kamu boleh terima lagi parti macam ni? Boleh? Boleh. Sebab tunjukkan kebijaksanaan rakyat Kelantan ni yang menentang darurat tahun 77 dulu. Ayah mak Dato' Asri kita. Saya datang waktu itu berkempen di Kelantan, baru belajar ceramah. Saya muda dalam 20-an lagi umur. Bagaimana Dato' Asri menentang akta darurat Kelantan ini dalam parlimen dan di luar parlimen. Kemudian kita hilang kerjaan, lawan, lawan, lawan sampai 90 baru ambil balik melalui pilihan raya. Sekarang PAH yang memerintah Kelantan ini sokong puak-puak pengkhianat untuk ambil alih kerajaan Malaysia tidak melalui keputusan pilihan raya. Rakyat Kelantan mesti hukum pemerintah yang macam ni. Boleh ke tak? Boleh. Sebab ini soal dasar pemerintahan di Malaysia. Sebab sistem demokrasi. Melainkanlah kita nak pilih secara republik yang akan datang, kita komunis ke, itu lain. Sekarang sistem parlimen demokrasi.